Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini kita bakal lihat hasil pemasangan knalpot pasta di motor Vario punya emak gue. Untuk itu kita videonya ya. Ano sa. Suki da. Nah, jadi kayak di video sebelumnya gue udah unboxing dan lihat knalpot yang baru gue beli di Pasta Exhaust dari Purbalingga. Jadi knalpotnya itu knalpot lokalan. Gue beli di harga sekitar 700 ribuan untuk knalpot ini dengan header yang udah Blue Moon. Nah, sekarang kita langsung aja lihat di bagian knalpotnya. Nah, di depan udah ada motornya. Motor Vario Karbo 110. Nah, dan ini knalpotnya di depan bracket ya, ini bracketnya. Ini knalpotnya, headernya udah Blue Moon. Cakep sih biru gini ya. Blue Moon gini cakep, terus knalpot ini. Cuman gua belum bikin bracketnya. Sebenarnya dapat deh paftanya, cuman kemarin gua pengen bikin yang segitiga gini loh. Segitiga gitu tuh. Biar lebih solid. Nah, gua sementara pakai ini dulu, nanti gua bikin yang bracket segitiganya. Nah, untuk looknya kayak gini. Blue Moon. Knalpotnya kayak ini. Untuk looknya kayak gini kalau jauh nih. Nah, looknya itu kayak gini ya kalau dari jauh. Lumayan cakep sih, karena kalau gue pribadi lebih suka knalpot yang gede-gede gini. Biar lebih padat sih kelihatannya. Kayak gitu. Nah, sekarang kita langsung aja ke bagian teson dari knalpotnya. Oh ya, tadi kemarin gue headernya itu ternyata yang gue unboxing itu salah. Jadi gue kemarin sempat minta bikin lagi yang baru ke paktanya. Yang salah itu gua kirim balik ke pakta, dan dari pakta sendiri ngirim lagi ke gua yang baru. Nah, itu cuman kekeliruan doang kemarin, salah ukuran dikit aja. Jadi gua kembali ke pakta, jadi gua dikirim lagi yang baru. Nah, ini udah cakep sekarang. Nah, sekarang langsung kita ke bagian testonnya aja. Langsung